daripada Indra Mahkota. Indra Mahkota dia ada cakap laporan ni disaring sebelum dimasukkan. Bagaimana? Disaring? Apa maksud disaring? Tidak keseluruhannya, ditapis ada benda yang itu. Mana boleh tapis? Kalau ya dia ni banyak bercakap tidak berasas. Biar kita bercakap, kita membuat sesuatu tuduhan, kita kena kemukakan dengan bukti. Dalam pengurusan kewangan negara, tak ada kemampuan bagi kita untuk menyembunyikan apa-apa. Kerana rakyat sekarang dah canggih. Ya. Saya kira kalau dia bercakap demikian, kerana saya kira kalau dia dalam kerajaan, dia akan buat benda tu kot. Jadi sebab itulah, ini a thief to catch a thief. Jadi orang yang jahat saja memikir perkara yang sejahat demikian. Jadi saya ingat tak perlu ambil berat lah tentang apa dibangkit oleh beliau kalau sekiranya tidak dikemukakan dengan bukti. This particular report also, this particular year as well, the Auditor General has praised the Pakatan State Government for the financial management. So, do you have any comments on that? Itu jelah menunjukkan bahawa kita tidak ada niat jahat seperti yang didakwa oleh Azan tadi. Sebab kalau kita nak menyembunyikan fakta, kita sepatut cuba cari jalan bagaimana untuk menutup kepujian EG buat kepada kerajaan pakatan. Itu sahaja menunjukkan bahawa tidak ada niat. Baguslah. Sebab saya kira ada negeri pakatan yang bagus, ada negeri barisan yang nasional yang bagus. Dia bukan one or the other. Mana yang bagus kita ucapkan tanya. Bahawa tidak ada benda yang kita nak sembunyikan. Sepatutnya kalau dalam laporan itu jelas menunjukkan kita mendapat hasil kutipan yang lebih, awal-awal lagi lah kita bentangkan. Tapi kita bukan berhajat untuk nak dapat nama. Jadi hasil keputusan mendapat kutipan yang lebih ialah hasil daripada kerja yang dilakukan oleh pihak custom, pihak cukai punya ni, Inland Revenue, dan saya kira a bouquet of flowers should be given to them, tetapi bukan kepada kita menteri-menteri kerana yang buat kerja ni mereka semua.